Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, Paman Apik kali ini akan membahas tentang bangun ruang lengkung ya. Misalnya tentang bola. Ya, ini misalnya bola ya, kayak lingkaran. Nah, volume bola itu biasanya disebutnya 4 per 3 pi R pangkat 3. Oke, ini sebuah tantangan menarik karena anak-anak harus berhadapan dengan 4 per 3, itu bilangan yang tidak mudah. Ya, pecahan kan, kemudian pecahannya juga tidak berakhir ya, kalau desimalnya berkelanjutan, pi irasional, dan R-nya sendiri pangkat 3 ya, kubik, sesuatu yang tidak mudah. Nah, Paman Apik menyarankan, biar ini lebih sederhana, volume ini, bisa aja pi ini kita anggap aja 3, sehingga coret dengan 3-nya. Gitu ya. Jadi tinggal 4R pangkat 3. Oke. Tinggal 4R pangkat 3. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik. Oke, tentu ini karena membulatkan dari pi-nya 3,14 menjadi 3, maka ini kalau mau lebih tepat ya, sebenarnya hitungan kita ini terlalu kecil. Jadi perkiraan kita ini harusnya 4 kubus ya, R pangkat 3 itu kubus, ditambah kira-kira 5% lah. Sebenarnya 4, sekian persen gitu ya. Jadi misalnya diketahui sebuah bola dengan jari-jari misalnya yang paling gampang 10 ya, 10 satuan. Berapa volumenya? Nah, karena kita menganggapnya 4 kubus, ya, volume bola itu 4 kubus, jadi ini 4 kali 10 pangkat 3, kan kubus itu ya 4R pangkat 3 ya. 4R kubik gitu ya, oke, menjadi 4.000 volume bola itu. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, lebih tepatnya, kalian untuk pilihan ganda berarti jawaban kita ya sudah hampir betul lah gitu ya. Nah, kalau mau lebih tepatnya ini ditambah 5% ya. 5% dari 4.000. 10%-nya kan 400 ya. 5%-nya itu ya sekitar 200. Jadi sekitar 4.200. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kalau 4.200 ini kelebihan sedikit ya. Jadi sekitar 4.200 kurang sedikit. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.